البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. إخواني في الدين، أعزني وعزكم الله وبارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Salih Al-Fawzan Atabahullah. Sebelumnya barakallahu fiik, insyaallah ta'ala nanti mulai malam Jumat kita akan baca syarah daripada kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Al-Syeikh Mukbil min Hadil Wadi'i rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Al-Syeikh Abdul Hamid Az-Zuhkuri Asabahullah. Insyaallah nanti kitabnya sudah disediakan sana dan disiapkan. Itu nanti bacanya setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kita baca kitab itu. Na'am barakallahu fikum. Adapun untuk hari Senin dan Selasa sambil kita menyelesaikan kitab yang Al-Fusul fi Siratul Rasul, nanti kalau selesai itu baru kitab yang kemarin kita janjikan, Kitabul Jami' dari Kitabul Maram yang disyarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullah alaih. Sekaligus kita baca Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan barakallahu fikum halaman 138 yang cetakannya seperti yang punya anak ini, yang punya yang lainnya dikondisikan. Sekarang kita akan bahas perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah yang berikutnya. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matan bagian atas itu ya, yang punya kitabnya ya. Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi af'alil ibad. Sekarang keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah berkaitan masalah perbuatan-perbuatan hamba. Apakah perbuatan hamba itu makhluk atau bukan itu? Itu yang kita bahas. Karena apa? Orang-orang barakallahu fikum al-Qadariyah, mereka mengatakan bahwasannya annal 'abda yakhluq fi'la nafsih. Hamba itu menciptakan perbuatan dia sendiri. Bayangkan itu pendapatnya Al-Qadariyah tadi itu. Sedangkan pendapat yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hamba itu makhluk, perbuatan hamba juga makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi kita makhluk, perbuatan kita otomatis juga makhluk. Allah Subhanahu wa taala khaliq pencipta. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Naam, jangan sampai salah paham ya. Ini penting sekali. Karena waktu itu Imam Bukhari rahimatullah alaih sempat dituduh. Ayo naam. Dituduh barakallahu fikum mengenai beliau dituduh bahwasanya mengatakan perbuatan hamba itu naam bukan makhluk. Paham ya? Sama-sama beliau menulis karya tulisan Khalqu Af'al Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Paham ya? Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah fi Af'al Ibad, berkaitan masalah perbuatan hamba, keyakinannya bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah
arada mal alam fa'alu. Apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk alam semesta ini, niscaya mereka akan mengerjakannya. Paham ya? Jadi semua alam semesta ini kenapa bergerak, berbuat atau yang semisalnya? Karena kehendak Allah Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca sedikit lagi untuk yang sambungannya itu, nanti baru kita baca syarahnya. Walau asamahum lama khalafuhu walau sya'a an yuti'u jami'an la ata'u. Perhatikan baik-baik artinya ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka semuanya, niscaya mereka tidak ada yang menyelisih. Semua dijaga, semua dikasih hidayah, enggak ada yang sesat. Dan kalau seandainya Allah telah menghendaki mereka semuanya taat semuanya, niscaya mereka akan taat. Bisa dipahami ya? Kenapa sekarang kok ternyata hamba itu ada yang bermaksiat, ada yang taat? Ada yang mentauhidkan Allah Ta'ala, ada yang bersyirik? Karena keinginan iradah tersebut, iradah syar'iyah namanya. Itu yang kita bahas nanti. Iradah apa? Iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu qad taqa' wa qad la taqa'. Itu kaidahnya. Iradah syar'iyah itu bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Sekarang tujuan diciptakan jin manusia untuk apa tujuannya? Beribadah. Tapi apakah semua manusia beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Nah, tujuan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah, ini iradah syar'iyah namanya. Qad taqah wa qad la taqah, bisa terjadi, bisa enggak. Ini nanti yang memahami nanti ya, jangan sampai gagal paham ya. Nah, kaitannya kalau iradah syar'iyah barakallahu fiik, itu pada perkara yang Allah Ta'ala cintai saja. Paham ya? Tapi kalau iradah kauniyah nanti pasti terjadi dan kaitannya dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci, itu bedanya, itu ada beda. Jadi ada berapa kesimpulannya, perbedaannya enggak usah panjang lebarnya, dua sudah. Perbedaan iradah syar'iyah dan kauniyah dua. Perbedaan pertama yang dipahami ya, iradah syar'iyah bisa terjadi bisa tidak, satu. Perbedaan kedua, iradah syar'iyah itu berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai saja. Paham? Iradah kauniyah pasti terjadi. Satu. Iradah kauniyah berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Bisa dipahami? Itu bedanya itu. Kalau antum sudah hafal itu dan pahami itu, insyaallah nanti dengan contoh-contohnya akan semakin jelas dan mudah dipahami. Kita lihat di sini. Qala syarihu asabahullah Syekh Shalal Fauzan asabahullah, kata beliau, aradallahu jalla wa ala mal alam fa'aluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki apa-apa yang ada dalam alam semesta ini, kalau telah menghendaki, na'am, fa'aluh, niscaya mereka akan mengerjakannya. La yakhruj shay'un 'ala iradatihi Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza fil iradatil kauniyyatil 'ammah li kulli syai'. Perhatikan ini. Ini adalah berkaitan mengenai apa? Iradah, keinginan Allah Ta'ala yang bentuknya kauniyah, yang umum untuk segala sesuatu, pasti yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi sudah, enggak bisa tidak. Paham ya? Kalau kita lewati kemarin kan takdir, iradah. Nah, barakallahu fikum, termasuk beriman dengan takdir, ada apa di sana? Ada yang namanya apa kemarin? Al-Masyi'ah, ya enggak? Beriman dengan Masyi'ah, bahwa semua yang terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khair wasyarr wal-kufr wal-iman wat-ta'ah wal-ma'siyah. Simak baik-baik di situ. Kebaikan dan kejelekan, kekufuran dan keimanan, ketaatan dan kemaksiatan, itu semuanya kalau Allah Ta'ala menghendaki terjadi. Paham ya? Nah, setara kauniyahnya. Tapi untuk keimanan, ketaatan, kebaikan, secara syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Bisa dipahami ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan orang-orang kufar Quraisy didakwai oleh Rasulullah SAW agar mereka itu dapat hidayah. Ini iradah apa namanya? Syar'iyah.
tapi buktinya ada yang kufur, ada yang beriman, ya kan? Gak semuanya beriman. Kalau ada pertanyaan, apakah mungkin Allah Ta'ala itu menghendaki semuanya dapat hidayah, semuanya beriman? Apakah mungkin terjadi? Kalau seandainya Allah Ta'ala takdirkan seperti itu, niscaya semuanya dapat hidayah. Cuman nanti hikmah yang lain apa? Terkurangi atau justru apa? Tidak ada hikmah yang lainnya. Hikmah diciptakan neraka enggak ada. Karena apa? Karena semuanya dapat hidayah, masuk ke mana? Surga. Neraka tidak terpakai. Nanti sebutkan nanti oleh Syekh Shalih Fauzan nanti. Makanya di sana ada yang beriman, ada yang tidak. Agar apa? Ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat lagi. Amal iradatu syar'iyyatu fa innaha innama takhtassu bit ta'ati faqat. Masyaallah, dijelaskan mirip dengan apa yang disampaikan tadi. Adapun iradah syar'iyyah, keinginan yang syar'iyyah, maka sesungguhnya iradah tersebut adalah khusus untuk perkara-perkara yang mengandung ketaatan saja. Kebaikan, ketaatan. Bisa dipahami? Khusus. Naam. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian sesuatu yang susah atau yang sulit. Wallahu yuridu an yatuba 'alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an taminu maylan 'azima. Allah Ta'ala menginginkan untuk apa? Memberikan taubat kepada kalian dan menginginkan orang-orang yang mereka mengikuti syahwat untuk mereka condong dan cenderung, paham ya, terhadap perkara syahwat tersebut dengan kecenderungan yang besar. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang seperti ini, barakallahu fiik. Iradah yang syar'iyah seperti ini, qotaqok wa qotlataqok. Bisa terjadi, bisa tidak. Antum kalau masih kebingungan caranya, al-iradah dibikin tabang gini. Syar'iyah, kauniyah, dua. Syar'iyah antum sebutkan, bisa terjadi, bisa tidak. Dan berkaitan dengan perkara yang Allah cintai saja. Saya pahami? Yang kauniyah pasti terjadi. Dan berkaitan dengan perkara yang Allah cintai dan Allah benci. Itu bedanya ya. Itu penting sekali, karena kalau antum bisa membedakan itu nanti dengan contoh semakin jelas. Paham ya? Nah, sebelum kita memasuki pembagian, contohnya dulu untuk antum cerna kembali ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beriman atau tidak? Beriman. Nah, keimanan ini Allah Ta'ala cintai enggak? Cintai. Pasti terjadi atau tidak? Berarti syar'inya dan kauniyah. Bisa dipahami? Syar'inya dan kauniyah, karena syar'inya perkara yang Allah Ta'ala cintai. Kauniyah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan ada juga perkara yang Allah Ta'ala benci. Tapi iman itu termasuk yang dicintai. Pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi, berarti syar'iyah kauniyah. Kedua, nah barakallahu fikum, imannya Abu Talib. Semuanya kan didakwahi untuk beriman, untuk mentauhidkan, imannya Abu Talib. Terjadi atau tidak Abu Talib beriman? Terjadi atau masih terjadi? Atau enggak terjadi? Enggak terjadi. Tapi keimanan ini namanya syar'iyah. Bisa terjadi, bisa tidak. Paham? Ini berarti iradah apa namanya? Syar'iyah. Karena enggak terjadi. Paham ya? Abu Thalib meninggal di atas apa? Kekufuran itu. Nah, sebaliknya. Kufurnya Abu Thalib. Abu Thalib kafir atau tidak? Kafir. Nah, berada di adab neraka yang paling ringan. Nam selama-lamanya di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang Abu Thalib meninggal di atas kekufuran. Kufurnya Abu Thalib, iradah apa namanya? Syar'nya atau kauniyah? Diperhatikan baik-baik. Kufurnya Abu Thalib, kekufuran dicintai atau dibenci? Berarti kauniyah. Terjadi atau tidak? Pasti terjadi, berarti kauniyah. Berarti kauniyah. Jangan tertukar. Tertukar ya. Ayo, nah. Sekarang wal'iyadzubillah dicontohkan juga seperti kufurnya Abu Bakar.
Waliyadu billah. Abu Bakar di atas kekufuran. Itu iradah apa? Syar'iyah atau kauniyah? Terjadi atau tidak? Atau pasti terjadi? Antum. Syar'iyah atau kauniyah? Tidak syar'iyah, tidak kauniyah. Pertama, kekufuran dicintai enggak? Hah? Dicintai enggak? Tidak, berarti bukan syar'iyah. Masuknya dalam kauniyah kan ada yang tidak cintai, tapi kan harus terjadi kalau kauniyah. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di atas kekufuran terjadi atau tidak? Tidak, berarti tidak syar'iyah, tidak kauniyah. Bisa dipahami? Ayo, nah. Jadi itu nanti sebelum kita baca itu paham dulu. Sekarang kita baca. Fal iradatu naw'an. Maka iradah terbagi menjadi dua jenis atau dua macam. Iradatun kauniyyatun. Pertama adalah iradah kauniyyah. Wa hadhihi yadkhul fiha kullu syai'in minal khair wasyarr. Ini garis ini ya. Jangan sampai antum gagal paham. Sekarang paham nanti paham lagi. Jangan sampai sekarang paham nanti lupa. Dikondisikan ini. Ini kata beliau, iradah ini masuk di dalamnya segala sesuatu berupa kebaikan dan kejelekan. Umum berarti. Kebaikan, kejelekan masuk dalam iradah syar'iyah. Perkara yang Allah cintai, perkara yang telah benci masuk dalam kauniyah ini. Wa ta'ah wal ma'asiyah, ketaatan dan kemaksiatan masuk. Wal kufur wal iman, kekufuran dan keimanan masuk. Kullu dhalika i'aradahullah kaunan. Itu semuanya Allah Ta'ala kehendaki secara kaunan. Paham ya? Nah, karena semuanya dengan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara kauni. Paham ya? Kun fayakun. Naam. Wa amma nauthani, dipahami baik-baik ini, adapun jenis yang kedua, wa hiya iradatu diniyah asy-syar'iyyah, yaitu iradah diniyah syar'iyyah yang kedua, kata beliau, fa hadhihi innama takunu lit-ta'at khusus. Ini terjadi pada perkara yang taat, perkara yang baik, perkara yang terpuji saja, khusus. Mafhum soalnya ya? Mafhum? Ayo na'am. Wal a'mal salihah, terjadi pada amalan-amalan yang saleh yang baik. Nah, ini yang garis setelahnya. Waqat taqa' waqat la taqa'. Ini yang garis itu. Waqat taqa' waqat la taqa'. Bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Ini yang disebutkan tadi. Tapi kalau kauniyah bagaimana? La budda an taqa', la budda an taqa', pasti terjadi, itu kauniyah. Jadi kalau antum tambahkan yang di atas itu, yang kauniyah itu, setelah penyebutan kullu dhalika aradahullahu kaunan, dalam kurung la budda an taqa', pasti terjadi. Paham ya? Itu untuk bedakan biar antum enggak bingung nanti. Karena biasanya orang bingungnya di sini, apa sih bedanya kauniyah syar'iyyah itu apa sih? Nah, kalau antum sudah tahu perbedaan tadi, mudah sekali memahami. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena kehendak seperti ini, barakallahu fiik, Allah Ta'ala memang menghendaki dengan dua bentuk tadi, itu ima kauniyah, ima syar'iyah. Nah, kita lihat lagi. Al-iradatu diniyah qad taqa' wa qad la taqa'. Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syar'iyah, diniyah, perkara yang tercintai, bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Sudah pahami? Bisa terwujudkan, bisa pula tidak terwujudkan. Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ahwildan. Beribadah. Tapi buktinya, realitanya, kenyataannya, faktanya, apakah semua orang beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Namanya iradah apa namanya ini? Ahmad. Ada yang ibadah, ada yang enggak. Bisa terjadi, bisa enggak? Syar'inya, jangan terbalik. Dipahami baik-baik ya. Naam. Kata beliau sini, fa fallahu arada syar'an minal kafir an yuslim. Paham ya? Naam. Allah Ta'ala menghendaki orang kafir secara syar'iyah agar dia masuk Islam. Walakinnahu lam yuslim. Tapi ternyata dia tidak mau masuk Islam, gitu loh. Kehendaknya apa untuk masuk Islam itu? Syar'iyah atau bukan? Syar'iyah, tapi tidak terjadi, gitu loh. Karena syar'iyah bisa terjadi, bisa enggak. Kalau menghendaki semua dapat hidayah, bisa enggak? Bisa.
Tapi hikmah yang lain apa? Nah, barakallahu fikum, tidak terlaksanakan tadi seperti surga, neraka. Nah, kalau semuanya dapat hidayah, semua di atas ketaatan, masuknya kemana? Surga, neraka kan tidak dipakai. Kan gitu istilahnya ya. Kita nanti kita lihat nanti penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa barakallahu fikum, kita lihat lagi. Simak baik-baik. Ma waqa'a ma aradallahu minhu dina. Naam. Tidak semuanya terjadi apa-apa yang Allah Ta'ala inginkan berupa agama tadi itu. Ya enggak? Ada yang masuk Islam, ada yang enggak? Wa aradallahu an imana min jami'in nas. Dan Allah Ta'ala menginginkan semua manusia beriman. Itu keinginannya. Itu yang Allah Ta'ala inginkan. Tapi buktinya apakah semuanya beriman? Tidak. Bisa dipahami ya? Ayuh, naam. Lakinal mu'min ata' wal kafir asal. Akan tapi orang mukmin mentaati, orang kafir bermaksiat. Fal iradatul kauniyyatu la budda min wuqu'iha, garis lagi itu. Maka iradah kauniyyah la budda min wuqu'iha, pasti terjadi. Ngartikannya gitu. La budda min wuqu'iha itu pasti terjadi. La budda antaqa' tadi itu. Paham ya? Naam. Wa amman iradatul diniyah faqad taqa'u wa qad la taqa'. Adapun iradah diniyah syar'iyyah, adapun keinginan secara agama, secara syariat, kebaikan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Hasba masyiatillah subhanahu wa rahmatihi. Tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala dan rahmatnya. Jadi pahami ya? Antum ketika mendakwahi manusia, apakah semua menerima dakwah antum? Tidak. Ada yang menerima, ada yang enggak. Kadang-kadang satu kampung atau dakwahi bertahun-tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun, ada yang mencaci maki, menghina, mengejek, bahkan mau mengusir. Amin. Ternyata Allah Ta'ala kehendaknya satu dapat hidayah dengan sebab dakwah kita. Itu yang kita syukuri. Berarti apa? Iradah syar'iyyah. Ada yang menerima, ada yang enggak. La'an yahdiyakumullahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Paham ya? Artinya apa? Sungguh Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan sebab kamu satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Maksudnya hidayah ini berharga sekali gitu ya. Nah, karena ini termasuk bagian dari daripada iradah syar'iyyah, orang dapat hidayah. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini yang lafaz berikutnya tadi, walau asamahum lama khalafu walau syaa an yuti'u jami'an la ata'u. Itu kalamnya siapa tadi? Kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kita lihat penjelasan di sini. Qala ta'ala qala Syekh Shalih Fauzan, syarahnya itu Allah Ta'ala mengatakan walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah, ya kan? Kalau seandainya Rabb-mu menginginkan, sungguh Rabbmu akan menjadikan semua manusia satu umat, satu agama, itu maksudnya. Umat di mana? Din. Namanya syariat. Kana an-nasu ummatan wahidah, itu ummah maksudnya adalah agama, satu agama. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Walau syaa Allah ma fa'aluh, kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakan. Fadzuhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka bikin berupa kedustaan. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda. Kalau seandainya kami mau, kata Allah Ta'ala, niscaya kami akan berikan setiap jiwa itu hidayahnya. Mampu. Setiap orang dapat hidayah, dapat taufik, kemudian barakallahu fikum mengenal sunnah, itu mampu Allah Ta'ala jadikan semuanya. Tapi bagaimana? Kata Allah SWT, walakin apa? Haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu. Akan tetapi telah benar ucapanku bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau semuanya dapat hidayah, neraka ini enggak ada isinya gitu. Kan hikmahnya kurang. Bisa dipahami? Paham insyaallah? Nah, kita lihat lagi. Perhatikan baik-baik di sini. Walau syaa Allah an yu'mina jami'al 'alam la amana. Jami'ul alam, masya Allah. Kalau seandainya Allah telah menghendaki semua alam, semua manusia, jin dan manusia untuk beriman, niscaya semua yang ada di alam semesta ini beriman. Kalau Allah telah menghendaki.
Walakinnahu li hikmatihi subhanahu wa ta'ala ja'ala hadha radian ila ikhtiyarin nas. Akan tapi hal tersebut dikarenakan hikmahnya Allah SWT, tujuan hikmah yang sangat mulia yang Allah Ta'ala letakkan situ. Allah telah jadikan ada yang kembali kepada pilihan manusia. Makanya orang ketika ada yang ngikutin apa? Ajaran sesat, ada yang ngikutin as-sunnah, itu pilihannya. Paham ya? Nah, sehingga tidak ada paksaan situ. Paham ya? Milih yang mana gitu loh. Nah, sudah ada jalan yang lurus, al-haq, kok dalam dia malah milih jalan yang bengkok, al-batil, itu pilihan dia. Sehingga ketika dia dapat hukuman, gak disalahkan, karena bukan paksaan. Manusia punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan. Namun itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah rabbul alamin. Perhatikan ya. Ikhwani fiddin azzal wa zakumullah wa barakallahu fiikum. Fal mu'min yu'minu bi iradati wa masyiatihi. Maka orang mukmin beriman dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal kafir yakfur bi masyiatihi wa iradatihi wa ikhtiyarihi. Apanya keliru? Fal mu'min yu'min bi iradati wa masyiatihi. Maka orang mukmin dia beriman dengan keinginan dan kehendak dia sendiri. Wal kafir, dan orang kafir yakfur bi masyiatihi wa iradatihi wa ikhtiyarihi. Orang kafir dia kufur dengan kehendak dia dan keinginan dia dan pilihan dia. Berarti manusia punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Kelompok apa yang meniadakan pilihan manusia? Manusia berbuat dipaksa. Manusia dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan debu yang berterbangan atau bagaikan bulu yang diterpa oleh angin. Kemana angin berjalan terus mengikuti. Kelompok apa kemarin yang sudah kita lewati? Barakallahu fi antum Muhammad. Manusia berbuat dipaksa. Nah, di depan antum ada dua mangkok. Satu mangkok bakso, satu mangkok nasi sama tempe tahu. Antum milih baksonya. Nah, kata kelompok ini, enggak, terpaksa dia milih bakso. Terpaksa dia milih bakso. Dia enggak punya keinginan, enggak punya kehendak dia, enggak punya pilihan. Terpaksa. Ingat? Labas. Abu Ishaq, enak Abu Ishaq. Endaknya Abu Ishaq. Hafid. Kelompok apa yang mengatakan perbuatan hamba dipaksa? Naam Jabriyah. Ahsan, kelompok Jabriyah. Jadi ketika orang milih naam barakallahu fikum jalan yang halus, jalan yang bagus, atau naam dia milih jalan yang rusak, itu bukan pilihan dia katanya, paksaan. Kan enggak masuk secara logika kan? Nah, sudah ada jalan di depan antum, antum naik motor, naik mobil. Jalan di depan antum ada yang halus, ada yang rusak. Antum milih yang halus. Dia milih yang halus terpaksa. Bukan terpaksa, pilihan memang dia milih gitu loh. Jadi manusia itu kalau dihilangkan pilihan enggak bisa. Pasti dia milih. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Di depan antum ada dua jubah. Satunya Haromen, satunya nah barakallahu fikum jubah yang merek-merek apa? Made in Indonesia lah. Paham ya? Antum milih yang mana kira-kira? Haromen atau terpaksa? Terpaksa, milih. Berarti manusia punya pilihan ya, ingat-ingat ya. Itu bantahan untuk orang-orang Jabriyah dan itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa min ajli an yahsul bisababi hadza al-jihad fi sabilillah. Dan juga dalam rangka na'am barakallahu fikum untuk terjadi dengan sebab ini adalah apa? Adanya jihad fi sabilillah. Kehendak orang yang berjihad. Wa tadhhar asma'ullah wa sifatuhu min al-in'am wal intiqam wal rahmah wal ghadab. Dan akan semakin nampak nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya berupa in'am, memberi kenikmatan, wal intiqam, menghukum, wa rahmah, menyayangi, wal ghadab, murka dan marah. Ya enggak? Karena kalau orang itu terpaksa, dipaksa, itu sangat tidak layak kalau dihukum itu kalau dipaksa. Sekarang antum berbuat kebaikan, paksaan, kok dapat pahala? Enggak mungkin. Antum berbuat kejahatan, kejelekan, kalau paksaan, antum dihukum. Berarti yang menghukum zalim gitu loh. Tapi kan bukan paksaan, makanya Allah Ta'ala memberikan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan, karena pilihan dia. Dan Allah Ta'ala memberikan hukuman, memberikan dosa bagi orang yang berbuat kejahatan atau perbuatan haram, karena pilihan dia. Bisa dipahami ya? Nah, jadi manusia punya pilihan enggak, Amir? Atau enggak punya pilihan?
punya pilihan. Nah, jangan sampai keliru ya. Kita lihat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Lau karena sukulhum salihin. Kalau seandainya manusia semuanya mereka itu orang-orang saleh, lan yujada ahadun min ahlin nar. Niscaya tidak akan dijumpai seorang pun penduduk neraka. Ya, orangnya saleh semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Orangnya saleh semuanya. Lah kalau orangnya saleh semuanya, baik semuanya, beriman semuanya, penduduk neraka enggak ada nanti. Hikmahnya kurang atau tidak? Kurang. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala sudah janji akan aku penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Nah. Kita lihat berikutnya. Walau saran nasu kulluhum kuffaran, dan kalau seandainya manusia semuanya kafir, semuanya kafir, lan yujada ahadun min ahlin jannah. Niscaya tidak akan jumpai seorang pun dari penduduk surga, semua neraka semuanya kalau semuanya kafir. Fa min hikmatihi jalla wa ala, termasuk hikmah tujuan Allah Ta'ala, annahu nam qaddara al-iman wal kufr, bahwasanya Allah Ta'ala menakdirkan adanya keimanan dan adanya kekufuran. Fungsinya apa? Fungsinya ada penduduk surga, ada penduduk neraka. U'iddat lil muttaqin, surga. U'iddat lil kafirin, neraka. Paham ya? Mafhum? Ayo, na'am. Manusia punya pilihan atau tidak? Ayo. Kita lihat sini. Wa amaran nas wa nahahum ikhtibaran wa tilaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia dan melarang mereka sebagai ikhtibar wa tila. Apa itu? Sebagai bentuk ujian dan nampobaan untuk mereka, diuji mau nurut atau tidak. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa abaina. Paham ya? Kami mendengar dan kami barakallahu fikum taat, atau kami mendengar dan kami apa? Enggan untuk mengamalkannya. Kan itu ujian semuanya. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Faman ata'a sahara min ahli jannah wa man asa sahara min ahli nar. Sahih. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi penduduk surga, dan barang siapa yang bermaksiat, maka dia menjadilah penduduk neraka. Li'af'alihi, dikarenakan perbuatan-perbuatannya. Wakhtiarihi, dan pilihannya. Huwa linafsih, pilihan dia untuk dirinya sendiri. Jadi pilihannya. Nah sekarang antum ketika belajar bersama Ahlus Sunnah, itu paksaan atau pilihan antum? Paksaan atau pilihan? Antum sekarang belajar mengenal sunnah ini, antum dipaksa atau pilihan antum? Pilihan, ya pilihan. Karena yang maksa kan? Paham ya? Kalau terpaksa, gak enak rasanya. Kalau pilihan, kesadaran. Paham ya? Nah, pilihan. Tidak salah dalam memilih. Nah, ini tentunya yang poin terakhir ini sebagaimana perkataan Rasulullah SAW hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Lafadznya agak beda sedikit tapi maknanya sama. Apa itu? Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Setiap umatku, mereka semuanya, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Ditanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa fi riwayah dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan, dalam artian masuk neraka. Wa inna billah. Ikhwani fid din, a'azzan yu'azzakumullah wa barakallahu fikum. Matan bagian atas lagi, qala al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Muwafaquddin gelarnya. Ibnu Qudamah rahimahullah taala digelar dengan Muwafaquddin. Yang diberikan taufik agamanya. Nah, itu gelar beliau ya. Ma'ruf itu ya, Ibnu Qudamah rahmatullah alaih al-Maqdisi. Kita lihat di sini. Khalaqal khalaiq wa af'alahum, masyaallah. Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk dan perbuatan mereka. Dalilnya mana? Pendek, simpel, padat dihafalkan ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi kita makhluk bukan? Makhluk. Perbuatan kita makhluk juga.
Dalilnya tadi itu, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Pendek tapi itu di antaranya. Ada lagi pendek yang lain. Ayat yang pendek yang juga menjelaskan hal tersebut. Nah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah zat yang telah menciptakan segala sesuatu, makhluk, perbuatannya Allah telah menciptakan. Paham ya? Al-Qur'an sesuatu atau bukan? Sesuatu berarti makhluk. Itu gagal paham dari orangnya. Paham ya? Sesuatu yang apa? Yang mungkin Allah telah ciptakan. Ada sesuatu yang itu bukan dari ciptaan Allah taala seperti Al-Qur'an, bukan makhluk. Paham ya? Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Sudah kita lewat berkali-kali. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan bawah itu. Qala Syekh Shalih Fauzan astaghfirullah. Dua ayat ini dihafalkan ya. Qala ta'ala, Allah taala mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Satu ayat pendek. Ayat berikutnya, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu. Kita sesuatu atau bukan? Sesuatu. Sesuatu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Makanya Jahmiyah terbantah di situ. Paham ya? Nah, Allah taala itu ada atau enggak? Ada. Ada itu kan menunjukkan sesuatu. Paham ya? Paham ya? Karena ada sifat ada tadi itu. Kemudian ada sendiri kan sifat. Paham ya? Nah, enggak mungkin sesuatu yang ada enggak ada sifatnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi mereka terbatas di situ ya. Nah, karena kalau sesuatu dinamakan sesuatu karena ada tadi itu. Paham ya? Nah, kalau enggak ada ya bukan sesuatu. Seperti itu. Jadi tetap punya sifat, sifat yang ada tadi, sifat yang paling inti itu. Sekarang antum Abu Ishaq. Hafiz. Antum sesuatu bukan? Antum itu sesuatu bukan? Sesuatu karena? Karena apa? Antum ada gak antum? Karena ada, itu dah itu. Sifat paling inti ada itu. Makanya kalau mereka mengatakan Allah taala ada enggak? Ada. Tapi enggak punya sifat, enggak punya nama, gagal paham. Ada kok enggak punya sifat dan nama. Ada itu sudah sifat itu loh. Lah kalau enggak ada ya bukan sesuatu. Paham ya? Nah, kalau enggak ada ya bukan sesuatu kan? Asy-syai' sumiya syai'an li'annahu mawjud. Kan itu. Sesuatu dan sesuatu karena ada. Makanya Jahmiyah itu kadang-kala kontradiksinya di situ. Ketika kata Allah taala ada tapi enggak punya nama dan sifat. Ada itu sendiri apa namanya? Sifat. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fikum, naik lagi ke atas. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah taala menakdirkan, menetapkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Antum sekarang di sini duduk belajar. Dulu ketika antum dan kita semuanya sebelum dilahirkan di muka bumi ini, sebelum dilahirkan oleh ibu-ibu kita, ketika masih berada di kandungan ibu kita kurang lebihnya 120 hari atau 4 bulan kurang lebihnya, Allah taala mengutusnya apa? Mengutus malaikat untuk mencatat apa? Rezekinya, ajalnya dan amalannya. Yang diambil catatan tadi rinciannya dari mana? Lauhil Mahfuz. Si fulan rezekinya ini. Si fulan ajalnya sampai sekian usianya. Si fulan amalannya penutup akhir hayatnya jelek atau buruk. Tercatat semuanya sudah. Allah taala menakdirkan, cuman itu semuanya rahasia. Rahasia siapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala, sirrullah jalla wa ala. Karena kalau orang tahu, nanti enggak akan beramal itu loh. Paham ya? Makanya dirahasiakan biar orang itu beramal. Makanya ketika ada para sahabat yang menanyakan hal tersebut, dijelaskan semua manusia sudah apa? Ditetapkan tempat-tempat kembalinya. Ima khair ima syar. Akhirnya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, afalna taqil? Ya Rasulullah, afalna taqil? Kalau gitu kita pasrah saja. Kata Rasulullah, lah, jangan pasrah. Orang pasrah itu kalau tahu. Nah, kita tahu atau tidak? Antum, kita tahu enggak kalau kita ini sengsara atau baik nanti di akhir hayat, tahu enggak? Enggak tahu kan? Makanya pasrah itu kalau udah tahu.
Rasulullah mengatakan la imanu fakulun miyassarun lima khuliqalah. Jangan, jangan pasrah kamu. Beramalah kalian, masing-masing itu akan dipermudah dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau dia termasuk penduduk surga, dipermudah untuk beramal amalan penduduk surga. Kalau dia termasuk penduduk neraka, ya dipermudah untuk dia beramal amalan penduduk neraka. Tapi ada amalan itu, enggak pasrah. Makanya para sahabat ketika mengatakan afala nattaqil, apakah kita boleh pasrah saja sudah? Kan ditetapkan kan? Kata Rasulullah, jangan, jangan pasrah. Beramal. Karena kita tidak tahu tadi apakah kita termasuk yang sengsara atau yang bahagia, kita enggak tahu kan? Makanya kita beramal. Kita lihat lagi di sini halaman barakallahu fiik syarahnya itu qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Ta'ala telah menakdirkan rezeki-rezeki mereka dan juga ajal-ajal mereka. Kapan waktu matinya ditakdirkan sudah. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling pendek usianya berkisar antara berapa tahun sampai berapa tahun usia umat Nabi Muhammad SAW? 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Faham ya? Dipahami baik-baik itu. Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa? Pak. Apa? Lanjutkan. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 atau 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Itulah sambungannya ya. Artinya apa? Umur-umur usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali di antara mereka yang sampai lebih dari 70. Beda sama umat Nabi Nuh alaihi salam. Paham ya? Yang usianya sampai ratusan tahun. Beliau berdakwah saja berapa tahun? 950 tahun bayangkan itu. Panjang usianya. Nah, masya Allah. Jadi kita harus nah, barakallahu fikum, semangat dalam hal ini karena kita enggak tahu kapan mati dan kapan nah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa maradahum wa shifaahum. Dan Allah telah menakdirkan penyakit mereka dan juga apa? Kesembuhan mereka. Yang jelas setiap penyakit pasti ada apa? Obatnya. Ya kan? Ma anzalallahu da'an illa wa anzalallahu shifa. Artinya apa? Tidak Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit melainkan juga menurunkan padanya obatnya, penawarnya. Namanya obat apa yang paling bagus yang mengobati semua penyakit kecuali penyakit mati? Obat apa itu? Paracetamol. Apa apa? Nas khusus itu ya dari Rasulullah SAW dan itulah yang mengupayakan kita mengkonsumsi tibun nabawi, pengobatan tata cara nabi. Apa itu? Apa? Obat yang menyembuhkan segala penyakit dengan izin Allah Ta'ala kecuali penyakit mati. Obat apa? Rukyah. Nah, rukyah pengobatan yang lain ada nas khusus itu. Obat bisa diminum, bisa dikunyah, paham ya? Bisa dicampur dengan madu. Ayawanam hendaknya Aba Ishaq ayawan hendaknya Hasan naam al-habatu sauda dawa'un likulida ilal haram. Jintan hitam itu obat segala penyakit kecuali mati. Pertanyaannya buktikan. Bismillah. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Itu termasuk tibun nabawi, pengobatan kata-kata Nabi. Ada yang kapsulnya, ada yang barakallahu fikum minyaknya, ada yang masih biji-bijinya, kan itu. Itu bagus semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan bahwasanya takdir sudah tetapkan semuanya. Wa mau tahu bahaya tahu, matinya mereka dan hidupnya mereka sudah tercatat. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, paham ya? Seperti itu. Tercatat semuanya. Si fulan meninggal jam sekian, tahun sekian di rumah si fulan. Si fulan meninggal dalam keadaan sehat. Si fulan meninggal usianya sekian. Tercatat semuanya. Paham ya?
terkadang kita enggak nyangka kan, kemarin baru ketemu ngobrol, kefaruk ya akhi ahlan sahlan, anta bi khair hayyakallah, besok ternyata meninggal dunia saudara kita tadi. Karena ada ajalnya. Karena udah ajalnya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa hadza laisa lahum fihi tasarrufun. Yang seperti ini kata beliau, yang hal seperti ini tidak ada bagi hamba-hamba itu tasarruf ikut campur, enggak ada. Enggak ada yang ikut campur ngatur. Ya Allah, si fulan enggak mau mati sekarang, enggak bisa. Ya Allah, tolong si fulan ditakdirkan kaya, enggak bisa antum ikut campur situ. Ya Allah, tolong si fulan diberikan apa usia yang panjang, enggak bisa antum ngatur situ. Yang bisa mengatur dan mengubah takdir di antaranya dengan izin Allah Ta'ala, doa. Namanya doa itu. Antum sakit berdoa, Allahumma shfini ya Rabb, ya Allah sembuhkan aku. Berpindah dari takdir yang semula antum sakit menjadi takdir yang antum menjadi sembuh. Takdir semuanya itu. Am ya, nah barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla barakallahu fiikum, kita lihat lagi. Inna ma hadza yajri 'alaihim min ghairi iradatihim. Perhatikan ini. Hanya saja ini semuanya berjalan mengenai mereka semuanya, hamba-hamba Allah, tanpa keinginan mereka. Antum enggak ingin kan? Nah, kalau tanya, antum mau mati sekarang? Pengen enggak kira-kira? Antum mau mati sekarang? Pengen enggak kira-kira? Pengen kalau ditanya gitu? Enggak pengen kan? Secara apa ya? Secara spontan enggak pengen. Paham ya? Bukan keinginan kita, tapi ternyata Allah menakdirkan gitu loh. Paham ya seperti itu. Nah, walau kanu yakrahuna hadza syai' wa la yuriduna, walaupun hamba-hamba tersebut benci, enggak mau dengan sesuatu ini dan tidak ingin. Tapi kalau sudah takdirnya bagaimana? Nah, barakallahu fiikum, kalau takdirnya sudah takdirnya bagaimana? Nah. Enggak bisa, mau enggak mau tetap tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah itu takdirnya, ya kita enggak bisa apa-apa. Sudah takdirnya. Perhatikan baik-baik. Yajri 'alaihim al-marad wal maut. Nah, menimpa pada mereka kematian dan juga apa? Kehidupan. Sakit dan juga kematian. Wa yajri 'alaihim al-makarih wa nan wal masarat atau musirat. Wal masarat wal ibnan. Dan juga berjalan menimpa mereka sesuatu yang mereka, nah barakallahu fikum, benci dan sesuatu yang mereka bikin senang. Paham ya? Paham seperti itu. Hadhihi tajri 'alaihim biqada'illahi wa qadarih. Ini semuanya berjalan mengenai mereka dengan apa? Takdir Allah Ta'ala dan apa? Ketetapannya. Nah, seperti itu. Naik ke atas lagi, diselesaikan sekalian. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yahdi man yasha'u bi rahmatih wa yudhillu man yasha'u bi hikmatih. Apa ya Imam Qudamah rahimahullah, bagian atas itu matanya itu Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan rahmatnya dan menyesatkan orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan hikmahnya. Paham ya? Karena dia memilih kesesatan, ya sudah, semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka barakallahu fikum melenceng, menyimpang, Allah Ta'ala semakin jadikan mereka menyimpang. Hati-hati mereka menyimpang. Hati-hati mereka berpaling gitu loh. Paham ya? Itu pilihannya. Pilihan mereka. Allah musta'an. Namun hidayah lihat ini. Yahdi man yasha' bi rahmatih. Allah telah memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Karena hidayah apa namanya ini? Hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Hidayah taufik ini tidak dimiliki kecuali Allah Ta'ala yang memilikinya. Sehingga nah barakallahu fikum, manusia hanya bisa menyampaikan hidayah apa namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Menunjukkan, nah mengarahkan, membimbing. Adapun untuk dia dapat hidayah taufik, tidak bisa kita maksa. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai, tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Adapun ayat yang sering kita dengar, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ini hidayah apa namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, mengajak, mengajari. Paham ya?
Karena ketika antum mengajari manusia kebaikan, kemudian orang itu mencontoh, beramal, antum dapat pahala dobel. Pahala antum dobel. Pahala antum mengajari kebenaran dapat pahala. Ketika yang antum ajari mengamalkan, antum dapat pahala tanpa mengurangi pahala simpulan tadi itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Artinya apa? Barang siapa yang mengajari manusia dalam agama Islam ini sunnah yang baik, ajaran yang baik, dia kemudian mengamalkannya yang diajari tadi itu, paham ya? Maka si pengajar tadi dapat pahala. Dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi apa? Tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Naam. Kita lihat lagi barakallahu fi. Qala Syekh Shalal Fauzan asabahu Allah. Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'u hikmatin. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa punya Allah Ta'ala kehendaki dan menyesatkan siapa punya Allah Ta'ala kehendaki dikarenakan suatu hikmah. Itu suatu apa? Tujuan. Fahuwa la yahdi illa man yastahiqu hidayah. Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kecuali orang yang berhak mendapatkan hidayah. Paham ya? Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kecuali siapa? Orang yang berhak mendapatkan hidayah. Paham ya? Kita lihat sini. Wa ya'lam biman yasluh lil hidayah, dan orang yang Allah telah ketahui orang tersebut pantas untuk mendapatkan apa? Hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia itu Allah Ta'ala zat yang lebih tahu tentang siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Wa yudillu man yasha' Allah, dan Allah telah menyesatkan orang yang Allah telah kehendaki bi hikmatihi subhanahu wa ta'ala wa 'adlih, dengan keadilan Allah Ta'ala dan juga apa? Hikmahnya. Wa huwa a'lam biman la yasluh lil hidayah, dan Allah Ta'ala tahu siapa orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Makanya hidayah kadang-kala harus dijemput. Orang dapat hidayah taufik karena menjemput, dia mencari jalan tersebut, ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan itu orang-orang yang mereka berjalan mencari petunjuk, paham ya? Mencari jalan kami, sungguh-sungguh dalam mencarinya, sungguh kami akan berikan hidayah mereka untuk bisa menempuh jalan tadi, permudah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, karena mencari. Kita lihat sini. Allah Ta'ala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Bayangkan, orang yang paling kita cintai, tahulah bapak, ibu, istri, anak, itu kita enggak akan mampu memberikan hidayah taufik. Paham ya? Nah, akan tapi siapa yang mampu memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kala antum jumpai orang mendakwai bapaknya ngoyel, ibunya juga bangkang karena belum dapat hidayah. Yang seperti itu sabar, terus didakwai semoga dapat hidayah. Paham ya? Doakan terus. Karena sesuatu yang namanya hidayah itu bukan sesuatu yang enggak mungkin bagi Allah Ta'ala. Paham ya? Yang penting kita berupaya, berusaha terus mendakwahinya, dan jangan apa? Dan jangan bosan dalam berdakwah. Nah, jadi berdakwah itu sabar. Lihat ini. Nah, bahwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Ta'ala zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Berikutnya hirsun Nabi SAW ala hidayati ammihi Abi Thalib. Semangatnya Rasulullah SAW untuk memberikan hidayah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal di atas apa? Kekufuran, meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib. Pertanyaannya, ayawan na'am indak ya akh Muhammad hayakallah, masmu Abi Thalib, siapa namanya Abu Thalib? Wa masmu Abdul Muthalib, dan siapa namanya Abdul Muthalib? Hal kilahuma sawa au kilahuma farqun, apakah kedua-duanya sama atau kedua-duanya beda? Siapa namanya Abu Thalib dan siapa namanya Abdul Muthalib, dua-duanya sama atau beda? Wa na'am, bismillah. Abu Thalib sudah pernah kenalan kemarin, dikenalkan di pelajaran kemarin. Ewa, antum, Mahmud, siapa namanya Abu Thalib? Mahmud, Ustaz, hayyakallah, ahlan wa sahlan, a'anakumullah. Mahmud itu
lain lagi. Az-Zamakhsyari Mahmud namanya. Gajahnya Abrahah Mahmud. Paham ya? Nah. Jangan sama Mahmud banyak, cuma bukan Mahmud namanya. Allahu musta'an. Khair insyaallah lah bas. Entek ya Abu Ishaq. Hafid. Siapa namanya Abu Talib? Sudah pernah kenalan kemarin ya? Dikenalkan pernah ya? Awas. Entek ya Abdul Hakim. Abu Talib. Lah bas. Antum ah Wildan lah bas. Enak ya Ahmad Abdumanaf, dihafalkan tanpa al ya, Abdumanaf itu Abu Talib pamannya Rasulullah atau kakeknya antum? Abu Talib itu pamannya Rasulullah atau kakeknya Rasulullah? Pamannya Abdul Muthalib. Ayolah, sekarang siapa namanya Abdul Muthalib? Enak ya Amir. Labas, khair insyaallah. Endak akhi Muhammad Ridha. Abdul Muthalib siapa namanya? Kalau Abu Talib, Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib? Saibatul Hamdi. Awanam. Yang mantap Saibatul Hamdi. Ahsan tabarakallahu fiik. Hafalkan itu ya. Kalau Abdul Muthalib berarti pamannya atau kakeknya? Abdul Muthalib. Pamannya atau kakeknya? Kakeknya, jangan tertukar. Inilah yang ini. Semangatnya Rasulullah SAW untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Walam mamat, tapi tatkala mati, qala la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Bayangkan ini. Sampai-sampai ketika mati, nah perhatikan baik-baik. Sampai-sampai ketika mati Abu Talib, Rasulullah masih semangat mengatakan, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu kalau aku enggak dilarang. Ternyata dilarang atau tidak? Memintakan ampunan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dilarang enggak? Dilarang. Dalilnya ini Rasulullah bayangkan, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku enggak dilarang. Ternyata dilarang. Dalam Al-Qur'an ada kan? Ayo Na'am. Endak ya Ah Ihsan Tafadhal. Ingat ya. Ayo endak ya Abdurrahman. Naam. Ahsan tabarakallahu fik, itu ayatnya. Maka nabi Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi atau orang yang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik walaupun karib kerabat sendiri. Maka dilarang. Rasulullah ketika ibunya meninggal, paham ya? Beliau memang sempat berkunjung ziarah kuburannya, tapi bukan mintakan ampunan, hanya mengziarahnya saja. Minta izin kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ista'dantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhanni. Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku tapi enggak diizinkan. Kenapa? Ibunya kafirah. Meninggal di atas kekufuran, enggak diizinkan. Wasta'dantu li azura qabraha fa adhinani. Aku akhirnya izin untuk mengunjungi kuburannya, aku diizinkan. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya ibunya Rasulullah SAW meninggal di atas kekufuran. Paham ya? Nah, kalau meninggal di atas kekufuran tempatnya di mana? Di neraka. Bapaknya Rasulullah SAW. Naam. Tempatnya di mana tempatnya? Ahmad. Surga atau neraka? Neraka juga. Kalau orang sufi harus misal mereka ngejek Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mengkafirkan bapak ibunya Rasulullah. Lah memang seperti itu realitanya. Dalilnya jelas. Ada orang dalam hadis Anas bin Malik itu ya, datang kepada ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Abuka fil nar. Bapakmu di neraka. Tersinggung orang ini. Pergilah dia.
Falamma qafada, ketika sudah berpaling pergi dipanggil. Sini. Akhirnya Rasulullah mengatakan inna abi wa abaka fil nar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jelas sekali dalilnya, ini sahih dalilnya. Sehingga riwayatnya mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mendakwahkan agama Islam, bapak ibunya dibangkitkan kembali hidup, kemudian melafazkan asyhadu alla ilaha illallah baru meninggal. Itu lemah hadisnya. Riwayatnya lemah sehingga apa? La yuhtaju biha, tidak bisa jadikan hujjah. Naam. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang sekaligus penyelesaian yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah alaih dan jelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, walhamdulillahirabbil alamin.